maaf. Kita dapat lobster, guys. Kita dapat lobster. Dan ada meong yang lagi ngincar lobsternya. Ada dua meong ngincar lobster kita. Halo, kita sekarang di pantai Shinka Island. Jadi ini jam 7 pagi ya, guys ya. Masih sepi, guys. Masih sepi. Kita sekeluarga aja di sini, sama ada warga di sekitar ini yang mancing. Dan tadi ada yang dapat perangkapnya, dapat lobster, kita beli, guys ya. Ini 8 on nih, lumayan nih, guys. Masih hidup, guys. Jadi ini di Singkawang. Jadi di Singkawang ini memang betul-betul kota wisata dengan banyak wisata pantai, ada pegunungannya juga, lengkap sini, guys. Tempat pemandian juga ada, air terjun juga ada. Tapi emang air terjun lebih banyak di daerah Bengkayang, guys. Kalau di sini sedikit, di sini banyak pantainya, sini banyak pantainya. Dan kalau ini pantai Singkanya emang kurang bagus ya, guys ya. Kalau pantai Pasir Panjang ataupun pantai apa ya, kura-kura, sana bagus pasirnya, bagus. Kalau sini pasirnya kasar ya, pasirnya kasar, nggak halus ya kan, nggak halus. Kalau pantai kura-kura ataupun pantai Pasir Panjang, pantai bagus ya, pasirnya bagus. Kita tadi lupa bawa pancing tadi ya. Kalau kita bawa pancing itu kita bisa mancing. Jadi seperti inilah pantai Shinka Island, bersebelahan dengan pantai Batu Burung ya. Sana pantai Batu Burung, guys. Jadi untuk masuk di sini tiketnya, tiket parkir, dikenakan tiket parkir kendaraan aja. Kalau kalian bawa mobil 10.000, kalau kita bawa motor 5.000. Jadi orangnya nggak dihitung, kendaraan yang dihitung. Airnya tenang ya. Nah, itu ada. Oh, ini yang pemilik warung-warung kecil di sini, bukan pengunjung. Belum ada pengunjung. Oke, mungkin itu aja ya. Sekilas mengenai pantai Shinka Island. Nanti kita sambung ke lokasi wisata yang lain. Oke, terima kasih guys sudah menonton sampai habis. Jangan lupa dukungannya, klik like, subscribe, atau kalian ingin bertanya-tanya bisa komen ya di bawah ya. Jadi ini letaknya di kota Singkawang. Dari kota Singkawang sekitar 15 menit ya. 15 menit saja kalau kecepatan kita santai. Kalau agak ngebut ya mungkin lebih cepat lagi. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.